Ya, pemirsa, politisi Partai Demokrat Marzuki Ali resmi menyatakan mundur dari pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat beberapa saat sebelum pendaftaran bakal calon Ketua Umum Demokrat ditutup. Marzuki justru mengalihkan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pesaing Susilo Bambang Yudhoyono pada bursa calon Ketua Umum Partai Demokrat 2015-2020 mulai bertumbangan. Secara mengejutkan, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Ali yang sebelumnya bersedia menjadi calon ketua umum justru mengundurkan diri di saat pendaftaran bakal calon ketua umum ditutup. Marzuki mengaku tak ada tekanan dari pihak manapun. Keinginannya untuk mundur merupakan wujud dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sejak awal tidak pernah saya menyatakan maju sebagai calon ketua umum Partai Demokrat. Pasca mundurnya Marzuki Ali ini, posisi SBY untuk menjadi orang nomor satu di Partai Demokrat kian kuat. Pasalnya, Gede Pasek Suwardika sebagai satu-satunya calon ketua umum selain SBY tidak mendapat dukungan DPD dan pernah dikeluarkan dari pengurusan partai karena menjadi loyalitas mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hari Tambayong, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur.